bagaimana menentukan masuk bulan baru, masuk konjungsi. Pertama adalah dengan hisab, itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Yang kedua, dengan cara ru'yat hilal lokal. Dengan cara ru'yat hilal lokal ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Maka ini dipakai juga oleh NU, dipakai juga oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, ru'yat hilal global. Walaupun Indonesia nggak kelihatan, tapi kita bisa menunggu berita daripada wilayah-wilayah yang lain. Karena memang secara hisab konjungsinya sudah masuk. Yang paling penting, ini kita jelaskan bukan untuk apapun, tapi untuk kita mengetahui bahwasanya memang ini adalah sesuatu yang ulama-ulama berikhtilaf, berbeda pendapat dengan cara penentuannya. Idealnya apa? Ya idealnya kaum muslimin itu satu, mempunyai satu pendapat yang sama, mempunyai satu keputusan yang sama, sampai kemudian seluruh dunia Islam menentukan di saat yang sama. Tentu sangat bagus sekali. Dan itu pernah terjadi dulu ketika Islam masih bersatu.